Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini, hari ini pagi-pagi aku mau makan masakanku sendiri. Ini ceker pedas campur tahu. Mantap. Ini tadi bumbu-bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, terus dikasih jahe sedikit, terus pakai cabai hijau yang besar sama cabai merah besar sama cabai kecil. Dan apalagi yang aku lupa tadi. Ya itu pokoknya guys. Wah, aku udah gak sabar nyantap. Oke, sebelum kalian nonton, pastikan kalian ada makanan di depan kalian supaya kalian gak ngiler. Kita makan bareng-bareng. Rasanya gak afdol kalau gak makan pakai nasi ya, orang Indonesia. Kita gini. Wih, kuahnya kental guys. Ini aku campurin tahu, soalnya cekernya itu cuma 8. Aku beli 5.000, dapat 8 ceker. Terus karena aku merasa kurang, aku campurin pakai tahu. Tuh. Ini tahunya dulu. Aku udah cuci tangan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tadi sebelum aku campur tahunya, tahunya aku goreng setengah matang. Bentar. Sepertinya mukbang ya ini ya. Kita sisihkan bentar. Panas ini guys, masih panas. Ini cakarnya. Cakarnya ini pas, enggak acur gitu loh guys. Enggak rusak. Enggak terlalu empuk. Yang lembek gitu, yang enggak terlalu keras. Pas ini. Cuman ini agak sedikit asin. Maklum guys, masih belajar masak. Dikepal ini. Pedes banget guys. Buat kalian yang pengen cobain, nanti aku tulis di deskripsi resepnya. Tahunya tidak terlupakan. Bumbunya kental enak. Jadi kenapa nggak aku videoin pas masaknya? Karena tadi tuh aku masaknya pagi banget, terus aku mager mau ganti baju.
lain kali aku sambil masaknya guys. Yang kayak begini enak ini. Bismillah. Tinggal satu ceker guys. Itu ayamnya lagi keliling, soalnya tahu cacarnya aku ambil. Tahunya dipotong kecil-kecil begini. Pesawat lewat guys. Nasi terakhir. Sunnah Nabi Muhammad kalau habis makan pakai tangan. Nikmat. Okay guys, jadi segitu aja video mukbang masakan aku ceker pedas campur tahu ala aku. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa buat di like, tulis komentar dan saran kalian mengenai video aku. Juga jangan lupa saran kalian aku bikin video apa lagi. Juga yang terpenting jangan lupa buat di subscribe, bantu channel aku supaya channel aku makin berkembang, supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Okay guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.